Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Fahim Zahar dan hari ini saya akan menyah kotak dan lihat peranti terbaru daripada Xiaomi ataupun Redmi, iaitu Redmi K30. Ini adalah peranti yang dilancarkan bersama-sama dengan Redmi K30 5G yang dijana dengan Snapdragon 765G. Tetapi variasi depan saya ini adalah variasi 4G yang mana dijana dengan Snapdragon 730G. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat apa yang terdapat dalam kotak. Okey. Sebelum itu, di hadapan kotak ni kita lihat ada logo Redmi K30 dengan warna cerun silver. Di sisi juga ada Redmi K30 sekali lagi, sama juga dengan sisi lagi satu. Di belakang kita ada logo naga Redmi. Kemudian di bahagian bawah kita ada beberapa spesifikasi asas, yang mana ini adalah variasi 6GB RAM dan storan dalaman 128GB. Memori paling rendah untuk peranti ini adalah 6GB RAM dengan storan dalaman 64GB. Jadi buka kotak ni terlebih dahulu. Kita akan ada lagi satu kotak kecil design by Redmi, yang mana seperti banyak peranti Xiaomi yang lain ataupun Redmi yang lain, dalam kotak kecil ni kita akan ada SIM pin, buku panduan, kad waranti dan juga kerangka silikon yang biasa. Okey, kita alihkan semua ni ke tepi terlebih dahulu dan kita akan lampak peranti itu sendiri. Oh, terbuka plastiknya. Kemudian di dalamnya kita ada perisian pantas yang di sini boleh mencapai sehingga 27W, yang mana itu adalah sistem yang pantas yang disokong oleh peranti ini bersama dengan kabel berwarna putih standard Xiaomi, iaitu kabel USB-C. Okey, kita akan alihkan semua ini ke tepi terlebih dahulu dan lihat peranti itu pula. Okey, buka plastik. Oh, packaging plastik yang kini adalah sedikit berbeza dengan peranti-peranti Xiaomi yang sebelum ini. Ini adalah peranti Redmi K30 itu sendiri. Kita lihat sini, ia mempunyai rekaan yang agak unik dan berbeza peranti Xiaomi sebelum ni. Warnanya adalah warna biru cerun dan di atas ni kita ada lingkaran berbentuk bulat seperti peranti Huawei Mate 30, tapi kameranya disusun dalam menegak. Spesifikasi kamera adalah 64MP lensa utama, 8MP lensa sudut ultra lebar, 2MP lensa makro dan 2MP lensa kedalaman untuk mengambil gambar bokeh. Di bahagian bawah kita ada kekisi pembesar suara, port USB-C dan yes, dah hampir tahun 2020 masih lagi ada Bicu Audio 3.5mm. Di bahagian atas kita ada sensor inframerah untuk dijadikan sebagai alat gaulan jauh dan juga mikrofon. Di sisi kiri hanya ada slot kad SIM, di sisi kanan pula adalah butang kuasa dan juga butang aras suara. Menariknya, pada butang kuasa ini disertakan sekali pengimbas cap jari fizikal. Kejap, kenapa Redmi K30 mempunyai pengimbas cap jari fizikal sedangkan Redmi K20 menggunakan pengimbas cap jari bawah skrin? Ini kerana peranti ini menggunakan skrin jenis LCD, jadi pengimbas cap jari bawah skrin tidak boleh digunakan. Digantikan pula dengan rekaan skrin berlubang pada atas ni adalah kamera Safoto Dui lensa 20MP lensa utama dan 2MP lensa kedalaman. So, kita akan hidupkan peranti ini dan lihat apakah menarik dalam peranti ini. Skrin LCD pada peranti Redmi K30 ini bukan skrin LCD yang biasa, tetapi mempunyai pengiktirafan HDR10 dan juga kadar segar semula sehingga 120Hz secara tidak langsung, menjadikan antara peranti ketiga ataupun yang keempat selepas Razer Phone pertama, Razer Phone kedua dan peranti Sharp yang menggunakan skrin LCD dengan kadar segar semula yang tinggi. Okey, mari kita cuba tatal peranti ini dari atas ke bawah, bermain sedikit dengan dia punya menu aplikasi tetapan. Saya rasakan yang Redmi K30 ni punya 120Hz seperti satu gimmick kerana saya tidak rasa kelancaran sebagai sebuah peranti yang mempunyai skrin 120Hz. Ia tidak rasa begitu pantas dan lancar, dan ini berkemungkinan kerana perisian yang digunakan. Redmi K30 menjalankan MIOS 11 berdasarkan Android 10. Namun mungkin dari segi peralihan animasi peranti ini masih belum cukup dioptimasikan untuk menggunakan skrin 120Hz dengan lebih baik. Walaupun 120Hz pada skrin ini tidak rasa begitu realistik, namun apabila buka pelayar web dan kita masuk UFO test, ia memang membuktikan peranti ini memang benar-benar menggunakan skrin 120Hz. Macam saya katakan tadi, mungkin pengoptimasian pada peranti ini adalah tidak cukup bagus lagi. Okey,
Perubahan drastik yang saya perasan pada perangkat ini berbanding dengan Redmi K20 ataupun Mi 90 adalah ia menggunakan skrin berlubang seperti saya katakan tadi. Jadi, nisbah skrin ke badannya adalah sedikit kecil, iaitu sekitar 84.8% sahaja dan tidak menyeluruh. Dagunya juga adalah boleh dikatakan tebal untuk perangkat dah hampir ke tahun 2020. Memegang perangkat ini terasa cukup selesa di tangan. Okey, sekarang kita akan uji sedikit video kerana ia menggunakan HDR10 dan LCD pula tu. Mampukah ia menandingi peranti seperti iPhone XR yang menggunakan Liquid Retina dan sebagainya? Mari kita lihat. Saya akan buka satu sampel video di YouTube mengenai HDR test dan lihat paparannya bagaimana. Saya juga akan menguji audionya sekali kerana peranti ini hanya mempunyai pembesar suara mono. Adakah ia cukup baik ataupun tidak? Pengalaman menonton video saya naikkan pada perangkat ini memang boleh kata amat memuaskan walaupun dagu yang tebal dan ada skrin berlubang bujur seperti Samsung Galaxy S10 Plus. Dan pada bagian kamera ini kelihatan seperti ada light leak seperti bayang-bayang di bawah kamera. Saya pada mulanya ingatkan ia akan mengganggu pengalaman menonton tetapi terbukti tidak dan masih memuaskan. Warnanya cukup cantik, setiap butiran adalah cukup terperinci, warna hitamnya walaupun adalah LCD, saya boleh katakan ianya cukup gelap mungkin kerana pengiktirafan HDR itu sendiri. Walaupun ini adalah pembesar suara mono, bunyi-bunyi alam semula jadi yang saya dengar tadi adalah cukup baik. Saya mungkin perlu uji peranti ini dalam jangka masa lebih lama untuk memberi pendapat yang lebih tepat adakah pembesar suaranya cukup baik. Jika anda tidak suka dengan rekaan peranti seperti ini, Redmi juga ada menjual kerangka yang berharga sekitar RM30 sahaja yang menggunakan rekaan yang agak ranggi dan nampak cantik. Jadi saya tidak langsung akan menjadikan peranti ini kelihatan seperti peranti gaming yang mana ini adalah kerangka silikon yang keras dan mempunyai rekaan yang amat unik dan memuaskan. Saya sendiri terpegun dengan rekaan kerangka ini. Mari saya cuba pasangkan. Ia menambah lagi cengkaman dan memuaskan. Harga Redmi K30 yang saya gunakan sekarang ni adalah berharga 1699 yuan di China yang mana adalah 6GB RAM dan 128GB storan dalaman. Jika kita tukar mata wangnya secara terus, harganya adalah sekitar RM1,035 sahaja. Jadi dengan tambahan kerangka ini yang berharga sekitar RM30, baru dalam RM1,070 lebih. Ini mana peranti kelas pertengahan dengan skrin 120Hz termurah yang berada di pasaran sekarang. Ini adalah satu perkara yang agak menarik. Ya, sebelum saya tamatkan video ini, saya akan uji sedikit kamera dan pengimbas setiap jari terlebih dahulu. Jadi ini mungkin adalah peranti yang akan menjadi trend baru pada tahun 2020 iaitu kelas pertengahan sudah menggunakan peranti dengan skrin mempunyai kadar segar semula yang tinggi dan HDR10. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.